Aku telepon, gak diangkat angkat. Aku SMS gak dibalas balas. Sudah sebulan enggak pulang pulang. Aku di rumah nunggu kebingungan. Ada tetangga tahu bahwa berita duka. Saya mau interogasi penonton-penonton semuanya. Hello. Halo ibu-ibu. Apakah ibu-ibu semuanya sudah hadir di sini yang menonton si abang gondrong tadi? Hah? Apakah ibu-ibu menonton si abang gondrong tadi? Oh my god. Saya banyak sekali di tag ya ibu-ibu ya. Bukan kena marah. Saya banyak sekali di tag lagi. Kenapa? Katanya saya menyanyikan lagu Oh Bang Zidan, Oh Sayangku. Terus dia gak mau nyebut nama aku. Iya gitu. Siapa dia sombong sekali? Ya enggak? Ya? Siapa dia sombong sekali? Dia gak mau... Ya, dia bilang, no, saya Yanto. Yanto? Siapa itu Yanto? Ya, dia sebut nama Yanto. Terus kata dia, aduh FYP lagi pas saya di itu, katanya. Pas lagi mancing kan, FYP. Oh Bang Zidan, oh sayangku, aha. Dia bilang, siapa itu Yanto? Yang disebut Yanto berarti bukan saya orangnya. Dasar, dia artis. Oh, sombong. Sombong sekali dia ya. Dia tidak menyebut nama Yayana, tapi dia menyebut Yanto. Siapa itu Yanto? Ya kan ibu-ibu? Ah, sudah saya bilang. Jangan menyebut nama saya Yanto. Anakku tuh Nah, bilangin sama anaknya ya. Bilangin. Iya, dia gondrong. Terus dia bilang aku Yanto. Guys, absen-absen dulu. Yang baru bergabung, absen-absen dulu. Awas aja dia kalau ketemu ya. Kenapa dia tadi ya? Awas aja kalau ketemu. Kalau ketemu saya... saya gigit. Kok gigit sih? Aduh, mencret. Awas aja kalau sudah ketemu. Dirujakin nanti ya. Masih gigit. Gitu. Bangin. Apalagi tadi katanya guys. Soalnya tadi aku tuh sholat. Gak tahu informasinya gimana. Gitu. Terus pas aku tiba-tiba ada Umi bawa kesini, ternyata jangan jambak, gak boleh jambak. Sayang tahu, gak boleh dijambak. Gigitnya pelan saja, gigit sini, hang, gitu. Gigit tangannya. Besok FYP. Dasar ya, kita dibilang Yanto. Terus katanya dia nyanyi itu Oh Bang Zidan, Oh Sayangku. Katanya aku jangan, gak boleh jambak, sakit. Kodam dede ikan lele. Saya tidak ada kumis. Sorry ya, saya tidak ada kumis. Parah. Ya kan? Aku di kayak gitu. Siapa itu guys? Katanya kan. Yanto itu adik anak. Oh, adiknya anak ibu ya, Bu. Hey, Bu. Bilangin ya, Bu, sama anaknya, Bu. Anak
kamu the best. Gak mau dijambak, jangan dijambak, tidak boleh. Tidak boleh dijambak, itu adalah teman saya. Itu adalah abang aku, tidak boleh dijambak. Dede tuh gak pantas marah, iya. Soalnya Dede tuh gak bisa marah, apalagi sama dia. Sebentar saja Dede, istilahnya tuh Dede ngambek. Terus bagus nggak etik actingnya? Terlalu menjiwai. Dia wangi banget. Dan tidak boleh jambak toh. Tidak boleh. Tidak boleh jambak ya. Sayang aja gak apa-apa. Maksudnya itu apa? Ya sebentar guys, aku balas ini. Hai. Oke. Itu bukan acting, itu beneran. Ayo guys, yang absen-absen. Yayana cantik sekali, makasih. Yayana sayang ibu-ibu. Peluk ibu-ibu. Yayana sayang ibu-ibu. Ibu-ibu sayang Yayana? Bagus ya namanya Yayana. Kami sayang Yayana. Dede juga sayang ibu-ibu. Mau dipeluk juga. Peluk semuanya ibu-ibu. Yayana sayang ibu-ibu. Sayang kakak-kakak ibu-ibu semua yang nonton Yayana. I love you. Yayana umur berapa? Yayana umurnya 21. Tapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya, Yayana masih mau seperti anak kecil. Apa itu kakak? Berimba kareba dede. Ah, kakak tidak ada ke bahasa Indonesia. Tidak bisa mengartikan. Kakak, kakak harus jawab dulu. Tidak apa-apa kah? Tidak apa-apa kah ya dede seperti anak kecil. Tapi kalau misalnya memperlakukan orang tersayang itu seperti orang dewasa aku. Artinya itu apa kabar? Oh, alhamdulillah, dede alhamdulillah kabarnya baik. Kakak gimana kabarnya? Kok jadi gitu cara ngomongnya? Ya dong. Yayana love you tuh. Oh, nanya kabar. Oke. Tadi dede bilang, oke, kita akan mendengarkan. Terus aku scroll kan guys. Mana ya? Terus dede scroll kan. Mana ya yang nama yang so yang itu tadi yang bilang saya Yanto? Saya bukan ya. Mana sih? Hah? Ibu. Nah, ini. Nah, kita coba colokin. Yayana sudah makan sudah? Ini dede cari ini belum dicolokin. Karebana Belo. Kakak Fikri Karebana Belo. Apa? Gimana cara logatnya? Girls. Bernostalgia bersama abangku. Kau cinta mampu bicara. Sekarang